tempat kita tinggal, sebuah planet berbentuk bola yang bergerak mengitari matahari. Ini adalah fakta yang telah diketahui umat manusia selama ratusan tahun. Bukti-bukti tak terbantahkan telah dikemukakan oleh para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, bahkan terpampang di depan mata kita kalau saja kita mau berpikir. Namun belakangan, kita dikejutkan oleh fenomena Flat Earth. Di abad ke-21 ini, ada sekumpulan orang-orang yang percaya bahwa bumi berbentuk datar. Mereka mengklaim memiliki fakta dan bukti-bukti yang mendukung keyakinan mereka. Bahkan mereka yakin bahwa penganut Flat Earth adalah kaum yang tercerahkan, kaum yang terbebas dari doktrin sains modern yang mereka tuduh penuh kebohongan. Di Indonesia sendiri, paham Flat Earth terutama disebarkan oleh serial video di YouTube berjudul Flat Earth 101. Atau kita sebut saja FE101. Sekilas, fakta-fakta dan argumen yang disampaikan dalam video tersebut sangat meyakinkan. Tak heran jika banyak orang yang mempercayainya, bahkan orang yang berpendidikan tinggi sekalipun. Padahal, jika kita mau sedikit berpikir kritis, meneliti dan mengcross-check informasi yang disampaikan, akan sangat mudah menemukan kebohongan di dalamnya, manipulasi dan informasi sepotong-sepotong sehingga berubah dari maksud sumber aslinya. Video ini adalah bagian pertama dari serangkaian video untuk membantah FE101. Pada bagian pertama ini, kita akan tunjukkan beberapa kebohongan mereka, seperti yang dikatakan sendiri oleh video Flat Earth. Sadari dulu ada kebohongan, baru kita bicara tentang Flat Earth. Mari kita mulai. Pertama, tentang Google Drone. Dalam video Flat Earth dikatakan bahwa Google Maps dibuat dengan menggunakan drone. Ini pernyataannya. Bagaimana dengan Google Maps yang secara sempurna dapat membuat peta dari udara, termasuk atap rumah kita bisa kelihatan? Bukankah itu menggunakan satelit? Ternyata Google Maps dibuat dengan menggunakan drone, bukan satelit. Silakan Anda riset dan temukan sendiri. Semua bukti-bukti ada di depan mata. Anda hanya tak memperhatikannya saja selama ini. Dalam video itu ditunjukkan 3 buah gambar. Mari kita teliti. Gambar kanan atas adalah drone DJI Phantom. Ini adalah drone komersial yang banyak dimiliki oleh penggemar drone, fotografer, dan pembuat video. Anda pun juga bisa membelinya. Namun perlu diingat, jangkauan dan durasi terbang drone ini terbatas. Tidak mungkin membuat Google Maps dengan drone ini. 2 gambar drone lain, terlihat ada logo Google di atasnya. Benarkah ini drone milik Google? Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata itu adalah drone militer. Namanya RQ-1 Predator milik Angkatan Udara Amerika, lengkap dengan rudal Hellfire terpasang di bawah sayapnya. Lalu mengapa ada logo Google di atasnya? Ternyata itu adalah foto editan. Coba bandingkan dengan foto aslinya. Flat Earth yang seringkali menuduh lembaga antariksa seperti NASA menggunakan foto CGI, ternyata dia sendiri yang menggunakan foto hasil editan. FE101 mengklaim bahwa proyeksi azimuthal equidistant adalah memproyeksikan peta bumi datar menjadi peta bumi globe. Di situs USGS tentang map projections, Anda akan melihat proyeksi peta yang disebut azimuthal equidistant, yaitu memproyeksikan peta bumi datar menjadi peta bumi globe. USGS mengatakan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan lewat azimuthal equidistant ini digunakan untuk membuat peta atlas nasional Amerika Serikat, untuk menentukan jarak penerbangan, serta untuk menentukan arah antena. Selanjutnya, USGS mengatakan bahwa logo PBB adalah peta bumi datar yang menjadi sumber azimuthal equidistant itu. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Pada referensi lain, di Wikipedia, diterangkan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan dengan metode azimuthal equidistant ini membuat berbagai jarak pada peta bumi bola menjadi benar secara proporsional. Artinya, peta yang sebenarnya adalah peta bumi datar itu. Faktanya justru sebaliknya. silakan Anda kunjungi sendiri situs USGS tentang map projection. Di sana dijelaskan bahwa proyeksi peta digunakan untuk menggambarkan seluruh bagian bumi yang aslinya bulat digambar di atas bidang datar. Jadi bukan sebaliknya seperti diklaim FE101 dari bidang datar menjadi bulat. Menggambar permukaan bola menjadi bidang datar, selalu terjadi distorsi. Analoginya seperti menempelkan kulit jeruk yang tadinya berbentuk bola ke atas bidang datar. Pasti ada bagian yang harus direntangkan agar menjadi datar. Sehingga setiap proyeksi peta pasti ada distorsinya yang menyebabkan jarak tempat tertentu menjadi tidak akurat. Ada banyak macam proyeksi peta, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Proyeksi mana yang akan digunakan tergantung tujuan penggunaan peta itu. Azimuthal equidistant hanyalah salah satu jenis proyeksi peta. FE101 juga mengklaim, katanya di situs Wikipedia dijelaskan bahwa peta bumi datar yang diproyeksikan dengan azimuthal equidistant membuat jarak menjadi benar secara proporsional. Benarkah demikian? Yang perlu Anda lakukan hanyalah membaca secara utuh penjelasan di Wikipedia itu. Di sana ditulis bahwa proyeksi azimuthal equidistant membuat jarak dari pusat proyeksi menjadi benar secara proporsional. Itu adalah kelebihannya. Namun di bagian selanjutnya disebutkan bahwa kelemahan proyeksi ini, jarak selain dari pusat proyeksi menjadi tidak benar alias keliru. Semakin jauh dari pusat proyeksi, distorsi jarak dan bentuk semakin besar. Jadi, setiap kali Anda menerima informasi, biasakan untuk mengecek sumber aslinya dan membaca secara utuh. FE101 mengklaim bahwa tidak ada jalur penerbangan langsung di belahan bumi selatan. Misalnya dari Santiago, Chili ke Johannesburg, Afrika Selatan harus transit dulu di Senegal. Kita bisa membuktikannya dengan mudah lewat jalur penerbangan. Di selatan khatulistiwa, yakni Australia, Amerika Selatan, dan Afrika Selatan, jalur penerbangannya tak masuk akal jika menggunakan peta globe, tapi masuk akal jika menggunakan peta Flat Earth. Anda bisa cek sendiri melalui berbagai situs yang menyediakan layanan tiket penerbangan. Kita ambil contoh satu jalur penerbangan di belahan selatan. Dari Santiago, Chili di Amerika Selatan ke Johannesburg di Afrika Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 12 jam penerbangan. Tapi, jika Anda cek di situs-situs tiket penerbangan, rute tersebut tidak ada. Dari Santiago, harus mampir dulu di Senegal, baru ke Johannesburg. Memakan waktu 19 jam penerbangan. Rute itu tampak tidak masuk akal. Tapi, jika menggunakan peta Flat Earth, menjadi sangat masuk akal karena merupakan garis lurus. Menarik bukan? Kita ambil jalur lain lagi di selatan. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, ke Sydney di Australia Selatan. Jika kita ambil jarak lurus di peta globe, memakan waktu 11 jam penerbangan. Tapi rute itu tidak ada. Dari Johannesburg, harus mampir dulu ke Dubai, baru ke Sydney. Memakan waktu 18 jam penerbangan. Ini juga tampak tidak masuk akal. Sementara, jika menggunakan peta Flat Earth, rute Johannesburg, Dubai, Sydney hampir lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Kita ambil contoh ketiga. Sekarang dari Sydney kembali ke Santiago, Chili. Jadinya keliling dunia, tapi di bagian selatan khatulistiwa. Menurut keterangan USGS tentang azimuthal equidistant yang sudah dijelaskan tadi, seluruh jarak di selatan khatulistiwa pada peta globe memang tidak benar, karena jaraknya makin jauh dari pusat lingkaran, yakni kutub utara. Kita lihat, pada peta globe, dari Sydney ke Santiago, Chili, jika menggunakan garis lurus memakan waktu 15 jam. Rute itu juga tidak ada. Dari Sydney, harus transit dulu ke LA, baru kemudian ke Santiago. Total 27 jam. Sangat tidak masuk akal. Jika menggunakan peta Flat Earth, rute Sydney, LA, Santiago itu memang hampir seperti garis lurus. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Sekarang, mari kita cek lagi. Jalur penerbangan dari Johannesburg ke Santiago, Chili ternyata ada. Transitnya bukan di Senegal, tapi di Sao Paulo, Brasil. Itu karena Latam Airlines yang mengoperasikan rute itu adalah perusahaan penerbangan milik Brasil. Santiago dan Sao Paulo itu sama-sama di Amerika Selatan. Perhatikan jalur penerbangannya. Dari Santiago, transit di Sao Paulo, lalu ke Johannesburg. Masuk akal, bukan? Rute penerbangan dari Johannesburg ke Sydney juga ada. Bahkan penerbangan langsung tanpa transit. Memakan waktu 11 jam penerbangan. Jalur penerbangan dari Sydney, Australia ke Santiago, Chili juga ada. Lagi-lagi tanpa transit alias non-stop. Memakan waktu 12 jam penerbangan. Selanjutnya, mari kita lihat kebohongan FE101 dalam mengecek jalur penerbangan. Perhatikan ini. Kita ambil contoh satu jalur penerbangan di belahan selatan, dari Santiago, Chili di Amerika Selatan ke Johannesburg di Afrika Selatan. Apakah Anda memperhatikannya? Coba lihat lagi. Ternyata, dalam mencari jalur penerbangan dari Santiago ke Johannesburg, FE101 menggunakan jalur penerbangan dari Bandara JFK di New York menuju London. Lalu tiba-tiba muncul kabar ini. Seolah-olah yang dicari adalah dari Johannesburg menuju Santiago. Kalau Anda perhatikan, di gambar ini pun tidak ada keterangan transit di Senegal. Jadi, dari mana informasi jalur penerbangan itu harus transit di Senegal? Sekarang terbukti, klaim tentang jalur penerbangan di selatan khatulistiwa ini penuh kebohongan dan kepalsuan. Dalam video episode 5, disodorkan berita adanya penerbangan China Airlines dari Bali menuju LA yang mendarat darurat di Alaska karena ada wanita yang melahirkan. Bukti yang agak telak adalah berita di Daily Mail 13 Oktober 2015 lalu. Pada penerbangan China Airlines dari Bali ke LA, seorang wanita melahirkan di pesawat pada ketinggian 30.000 kaki atau 9,2 km. Pesawat terpaksa melakukan pendaratan emergency di Alaska. Sangat mengherankan, bukan? Dari Bali ke LA, mendarat emergency di Alaska. Pada peta globe, rutenya seperti ini. Pada peta bumi datar, rute Bali LA mendarat di Alaska adalah seperti ini. Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Silakan Anda baca sendiri beritanya dari Daily Mail. Sampai saat ini beritanya masih ada. Ternyata penerbangan itu bukan dari Bali, melainkan Taiwan. Sumber berita lain memang ada yang mengatakan penerbangan itu dari Bali, transit di Taiwan, lalu ke LA. Namun yang pasti, pendaratan darurat itu terjadi saat penerbangan dari Taiwan ke LA. Jadi, bukan langsung dari Bali ke LA. Pasti akan ada yang bertanya, jalur lurus dari Taiwan ke LA sangat jauh dari Alaska. Mengapa harus mendarat darurat di Alaska? Mengapa tidak di Hawaii yang lebih dekat dengan jalur itu? Jawabannya, karena Anda menggunakan proyeksi peta yang tidak tepat sehingga terjadi distorsi. Seolah-olah jalur paling dekat dari Taiwan ke LA adalah lurus ke timur melewati Samudra Pasifik. Untuk mendapatkan jalur paling dekat yang sebenarnya, harus menggunakan model bumi bola. Paling mudah, kita bisa menggunakan Google Earth. Coba kita lihat. Ternyata, jalur paling dekat dari Taiwan ke LA memang lewat dekat Alaska. Dengan model ini, berita tersebut menjadi masuk akal dan tidak bertentangan dengan bumi bola. Menurut FE101, arah kiblat yang ditunjukkan oleh ikiblat.com dan Accurate Qibla Calculator hasilnya berbeda. Menurut ikiblat.com, dari Jakarta, kiblat Anda 295 derajat. Menurut Accurate Qibla Calculator, kiblat Anda 294 derajat. Jadi, mana yang benar? Inilah kebingungan jika bumi Anda berbentuk bola. Tergantung asumsi rumus matematikanya, bentuk bolanya seperti apa. Sekarang, perhatikan baik-baik yang ditunjukkan dalam video itu. Fokus pada jarak dari Mekkah ke Jakarta yang ditunjukkan. Yang satu jaraknya 7.929 km. Satunya berjarak 8.460 km. Ada selisih lebih dari 500 km. Mari coba kita cek sendiri. Pada ikiblat.com ternyata memang benar arah kiblat diukur dari Jakarta, jaraknya 7.929 km. Sekarang mari kita lihat Accurate Qibla Calculator. Ketika pointer ditempatkan di Jakarta, jaraknya hampir sama dengan ikiblat. Tetapi mengapa di dalam video FE101 jaraknya 8.000-an kilometer? Kita coba cari tempat yang arah dan jaraknya sama dengan di video FE101. Ternyata, itu adalah arah kiblat di Laut Selatan Pulau Jawa. Ada di sebelah selatan Pacitan, Jawa Timur. Siapa yang sholat di sana? Dia. Nah, itulah sebagian dari kebohongan-kebohongan FE101 yang digunakan untuk mendukung argumen bumi datar. Pada episode-episode mendatang, kita akan bahas lebih mendalam tentang banyak hal, mulai dari satelit dan program luar angkasa, Antartika, matahari dan bulan, horizon, gravitasi, fenomena gerhana, dan lain-lain. Kita akan tunjukkan juga kelemahan-kelemahan model bumi datar. Silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.